Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, para sahabat YouTuber dan para sahabat subscriber dan para pecinta kambing dan pecinta domba dan para pelantik-pelantik kambing dan domba se-Indonesia dan se-Nusantara. Di pagi hari ini saya berada di pasar hewan, pasar kambing, pasar lokal di Kediri, Jawa Timur. Hari ini nampak kambing-kambing sudah mulai dipajangkan atau dijual. Nah, ini guys, nah, sudah mulai nampak ramai sekali. Di pasar ini kebanyakan kambingnya jenis-jenis Jawa Randu biasa. Meskipun ada yang Etawa tapi sedikit lah ini guys. Jawa Randu masih banyak. Nah, ini para petani atau yang mau beli mau lihat-lihat dulu lah, ini di jalan-jalan masih banyak. Sebelum kita melihat jenis-jenis kambing dan harganya, semoga para sahabat YouTuber dan para sahabat subscriber se-Indonesia saya doakan semoga diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Ini guys, ini ada kambing super murah. Nah, ini guys. Nah, ini betina dan jantan. Nah, ini. Nah, ini murah guys. Ini YouTuber, ini ada kambing jenis Jawa Randu. Nah, bawa anak 2 ekor betina-betina. Tinggi badan indukannya sekitaran 80 cm. Harga berapa Pak Rum? 2.600. Wah, 2.600. Boleh nego Pak Rum? Boleh nego. Nomor HP-nya berapa Pak Rum, nomor HP-nya? Enggak punya HP. Nah, kalau ada minat cukup hubungi di kolom komentar channel saya. Ini anaknya mantap-mantap guys. Betina-betina cantik-cantik lah ini. Nah, siap kirim atau COD-an silakan. Super, ini sudah mau pulang Pak Top bawa kambing. Tadi beli sini banyak sekali, ke sini ada bibitan-bibitan jantan-jantan ganteng-ganteng miliknya Pak To lah itu. Kepala hitam jenis Etawa asli. Jantan-jantan semua ini, guys. Nah, jenis Etawa, kakinya juga besar-besar. Nah, sudah mau pulang. Nah, itu dapat banyak guys nih guys Pak To. Nah, ini anaknya Pak To juga bawa cantik-cantik ini, betina-betina ini. Oh jantan. Jantan-jantan ganteng-ganteng guys. Nah, seperti orangnya itu lah itu. Nah, minta berapa nih harganya Mas? Berapa? Per ekor 3.500. Oh, 2 ekor. 2 ekor minta 3.500, boleh nego. Boleh nego Mas ya? Mantap. Nego ditawar. Oh, ditawari. Alamatnya mana Mas? Alamatnya Sendang Mas, Wado. Sendang? Sendang Tulungagung. Sendang yo banyakan toh. Oh, Sendang banyakan. Sendang banyakan lah itu. Nah, boleh minta nomor WA-nya kalau ada orang beli Mas? Oh lupa, terima kasih ya. Nah, ini dengan Mas siapa ya? Mas Huda. Mas Huda, itu alamatnya banyakan. Nah, ini kalau minat
hubungi saya, nanti saya sampaikan Pak Tau. Nah ini juga enggak aneh guys, lah ini jenis etawa asli. Regane pinten Pak Tau nih Pak Tau? 2.200.000. 2.250.000, murah guys tuh guys. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah hari ini dapat banyak nih, ada sekitaran 20-an ekor. Ini ada jenis kambing crossbur. Ini crossbur betina. Tinggi badan sekitaran 75 cm lah ini, crossbur. 13. Juga lah ini bawa ini jantan-jantan guys. Lanang, Mas. Bibitan jantan-jantan lah. Jantan-jantan lah. Ini jenis jenis apa Mas ini, Mas? Ngerti, Mas. Jenisnya apa ini? Presi. Oh, presi. Presi sama presisi, etawa. Mas. Mantap. Harga borongan berapa Mas? Harga borongan. 3 juta borongan Mas. Wow. 2 ekor 3 juta. Bibitan mahal guys nih guys. Lihat kambingnya tapi. Lah kambingnya ganteng-ganteng ini ya mahal. Putihnya putih murah. Lek jelek-jelek murah guys. Jenis jauh. Ini juragannya kambing super-super ya ini. Sahabat YouTuber, ini ada kambing super jembu jenis etawa bawa anak 2 ekor. Anaknya betina-betina. Indukannya besar, tinggi badan sekitaran 85 cm full. Panjang juga lebar badannya, kaki-kakinya juga besar. Harga sekitaran 4 juta nego. Anaknya betina-betina guys. Nah ini pasar sudah mulai ramai. Meskipun agak tenang, pembelinya nggak ada, tapi sudah ramai. Sudah ada mulai ada yang transaksi. YouTuber, ini ada yang baru datang, miliknya Pak Samsuri. Bawa kambing, bukan bawa anak. Ini anaknya masih kecil ini, 2 ekor. Anaknya kepala merah, jantan dan betina. Indukannya ini jenis Jawa Randi Super. Nah, ini guys, bawa anak 2 ekor, jantan dan betina. Indukannya masih muda, sekitaran sudah punya anak sekitaran 2 kali. Masih muda indukannya. Lagi minum susu itu. Ini buat peranakan juga bagus. Kapurannya, airnya, susunya juga bagus. Tinggi badan sekitaran indukannya sekitaran 85 cm.